balik lagi di channel Riuril. Makasih semua yang udah datang. Dan ya seperti biasa kita bakalan main solo rank. Ini gue satu bintang lagi ke Glory ya. Dan ini sebenarnya gue udah masuk ke global ya guys. Gue udah dapet titlenya juga. Jadi ini mungkin first time gue ngonten saat di global ya guys season ini. Dan itu walaupun masih global-global 90-an, tapi nggak apa-apa lah ya guys, karena ini juga masih lama seasonnya. Oke, kali ini kita selain sama Xborg, buset. Gue jarang banget guys ketemu Xborg sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Lawan Xborg itu, ya yang penting armornya aja sih dipecahin. Nanti gue lihat di in-game-nya aja ya. Dan ini juga kita ketemu sama Hanzo, Selena, sama Kak Dita. Musuhnya nggak punya tank ya. Jadi Xborg-nya mungkin dedikan TB-TB-an. Ini musuhnya lembek semua guys. Jadi kita bakalan banyak makan ini guys. Gendut ini. Kalau musuh 4 hero lembek kayak gini mah. Oke, kita udah masuk ke in-game-nya. Untuk first item kita ambil dagger ya. Karena ini musuhnya kita harus pecahin armor ya guys. Jadi kita butuh damage di awal. Kalau Bennett itu nggak perlu sih ambil sepatu duluan. Kalian bisa langsung ambil leptasis kalau mau ya. Ini X-Bar kita cicil. Oke, sabar, kita pecahin armornya aja. Aduh. Oke, nice, hancur armornya. Sabar, sabar. Aduh. Tetap aja ya guys, walaupun armornya hancur kita nggak bisa instant kill ya. Itu Xborg masalahnya hero nya memang keras guys, mau diapain. Ini bisa mati sih kalau gua paksa ya guys, cuman nggak deh, nggak kita langsung clear aja guys. Itu kalau gua paksa Xborg nya bakalan mati, tapi guanya juga mati guys. Itu yang rugi malah di gua nantinya, karena kita kelewatan satu wave minion nanti guys. Iya, ini kita cicil. Oke, cicil. Nice. Armornya udah hancur. Tapi dia masih ada flicker sih, guys. Ini agak rawan sih kalau kita paksa masuknya. Wah, ini ada lance. Bisa nggak sih? Dia flicker, guys. Oke, dia flicker ya, dia flicker. Sabar. Ini dia tengil banget ya, nggak mau pulang-pulang apa. Aduh, sabar guys, sabar. Bisa nggak sih ini lance? Dia recall, oke. Oh, udah sih, fix itu mati sih guys, itu sama lancelotnya. Lah, oke, set. Nice, itu makasih lah lancelot, kamu tuh udah berjasa banget jadi tumbal. Lah, gue tadi nggak guys, ternyata lancelotnya malah ya yang mati gitu loh. Padahal darahnya sekarat banget loh tadi, lancelotnya full. Makanya gue nggak bantuin guys. Tapi makasih loh lancelot lo, gara-gara lo kan gue dapat kill ya nggak sih. Oke, buset lancelot eh. Ya ngapain sih itu kalitanya, ya ampun. Ini bisa turtle sih, sabar, kita clear dulu guys. Wih, mati loh Hanzo-nya. Ngeri juga ini tim guys. GG. Dapat sih ini. Nice, wait, ngapain Kak Dita. Ini kita ambil aja guys. Nggak usah guys. Kita kasih aja kalian slotnya ya. Slotnya kan hyper guys. Oke, kita clear kayak biasa. Xborg-nya udah mati kan. Kita coba push enggak sih? Bentar, ini kita ambil kelomang dulu lah ya. Lumayan lah guys, nama-nama gold. Kalau masih early game kayak gini tuh ya santai-santai aja dulu, nggak usah terlalu barbar, nggak usah terlalu agresif. Kita fokus nyari duit aja dulu, guys.
Ah, ini kita cicil, cicil. Pokoknya kita hancurin dulu guys armornya. Oh, itu udah hancur. Sabar. Oh, bisa nih, set. Weh. Stun gua nggak connect, ancrit. Sabar, ini kita putarin aja guys. Dapat nggak? Aduh, ya udahlah guys, kita ya, ngapain sih? Tengil banget sih jadi orang. Udah tinggal satu hit doang, gak pulang-pulang. Aneh banget ini guys si Xbox-nya. Dan itu apa ya tadi? Itu salah gua sih tadi itu pas ulti stone-nya itu gua kecepatan guys mencetnya. Harusnya gua delay dikit gitu loh. Itu gimana ya guys? Combo stone ulti Bennett itu ada dua guys sebenarnya kombonya. Tadi gua pakai combo satu ya. Harusnya gua pakai combo yang kedua. Itu penjelasannya nanti aja lah ya guys karena agak ribet sih kalau dijelasin. Bisa nggak? Nice. Kita ambil turret dulu, fokus turret. Oke, ini dia nggak ada flicker, kita gas aja. Mana sih? Iya, nice, nice. Sih, sebenarnya gampang aja sih guys kalau lawan X-Bar gitu mah. Kalau kalian unggul, pokoknya gampang lah. Tapi emang agak susah kill X-Bar itu kalau kalian masih level 1, 2, 3 gitu. Karena damage kalian tuh belum ada kan. Sedangkan X-Bar itu dari early game udah keras guys. Oke, kita dapat buff-nya. Kita clear minion dulu. Ini kita harus fokus anu sih objektif sih. Itu Hanzo, kita coba ke sini dulu guys. Gua ketahuan ya, yaudahlah. Set. Oke, okay. Set. Nice. Eight. Nice, kelas gak sih? Oke. Itu tadi kalian lihat, kayak mana ya? Itu tadi gua pakai combo stone ultinya itu pakai combo 2 guys. Tadi kalian lihat itu kan? Nanti gua SS lah kalau gua edit nanti gua SS guys. Itu si Hanzo-nya kena stun, sedangkan si Xbox-nya itu padahal di tengah-tengah ulti gua nggak kena stun guys. Itu combo 2 guys. Oke, okay, nice, kebuset. Ini Hanzo-nya aku agak kasihan sih dari tadi loh, mati melulu. Oke, okay, kita push. Oh iya, untuk apa? Cara pakai combo 1, combo 2 stone Bennett itu ada sih triknya, guys, sabar. Nanti gua kasih tau lah. Aduh, sabar, santai. Gua nggak ada ulti ya, nggak ada stone juga. Oke, okay, nggak bisa sih. Bina TikTok kok. Oke, santai. Itu ada yang kenal gua guys, bina TikTok. Selena mau kemana sih, Cil? Oke, Hanzo-nya mati lagi guys. Oke, mati sini. Iya, nice. Ini bisa nggak sih? Anjay. Gampang banget guys nge-kill head, cuman nge-pasif doang. Anabi mati nih. Set. Nice, kelas gak sih? Nah itu pakai combo 2 ya guys, stun ultinya. Weh. Buset, Hanzo-nya ngapain sih? Mati sini fix. Nice, dapat lumayan. Udah sini kayaknya bakalan menang sih guys, menang gampang ini mah kalau kayak gini mah. Namanya gua global gak sih? Aduh guys, gak boleh flexing ya. Kita tidak boleh sombong. Aduh. Nakar main stun ini guys. Gua habis ngomong kayak gitu langsung mati ya, cerit. Ekspor armornya masih ada sih, tapi nggak ada emo, nggak apa-apa ya, kita gaset.
Easy. Gampang aja sih sebenarnya kalau lawan expert itu mah gampang. Lord aja udah Lord weh, Lord. Ini kita dapat free Lord. Maksudnya nggak bakalan paksa sih ya, nggak dateng juga kok. Ini kita ambil mid-nya. Kita objektif ga ya? objektif. Oke, Hanzo-nya hantu, kita masukin ga sih? Set! Oke, okay, gak apa-apa guys, tukar dua, oke lah, gak masalah. Tate, Selena. Lah, ngapain lewat sini, chill. Hits. Iya, kena stun back gak tuh, kesian. Ini juga ngapain sih, mati kan. Santai guys, sabar. Gua ada ulti sih, ada stun juga, bisa nggak? Kita set. Buzet, kelas ga sih? Aduh, itu. Lah, ini juga ngapain coba, emang hati lagi. Itulah enaknya Kobo ya guys. Emang kalau pakai stun itu paling enak pakai emblem assassin guys, Benedetta assassin. Karena bisa sekali apa ya? Pokoknya langsung instant kill lah gitu lah maksudnya. Hanzo-nya udah mati 11 guys, kasihan sih. Aduh, hai. Let's pick loh padahal Hanzo-nya. Kenapa itu? Iya sih, tadi si Hanzo-nya emang last pick sih guys. Dia nggak lihat musuh gitu, langsung nge-pick Hanzo gitu kan. Padahal gue pakai Bennett. Itu gue Bennett first pick ya, sama Lancelot. Ngapain, Cil? Agak aneh draft. Ya, agak aneh memer di ML. Apa sih? Ini kita set. Nice. Oke, sabar. Itu kenapa bisa ada Kalita, buset dah. Oke, di retri, buset. Lah. Emang tadi siapa yang dapat lore-nya? Dia masih ada retri apa? Emang sih guys, kalau main solo tuh kayak gini sudah paling jengkel gua. Kalau udah liat-liat kayak gini tuh rawan banget sih sebenarnya kena comeback. Apalagi kalau Lord-nya dicuri kayak gini ya. Aduh, nggak kenal lagi ya. Ya udahlah. Ini aja nih esport nih mati nih. Oke, okay, nice, sabar. Aduh, malesin banget ya guys, ini bakalan lama kayaknya game-nya nih kalau kayak gini terus. Bisa ini. Kita set. Nah, mati kan. Ini enak banget guys, ulti stun kombonya nih instant kill ya kalau musuh lembek. Oke, okay, padahal gampang, padahal simpel. Tinggal lebih martis. Oke. Okay. Suka-suka lu lah, mudah amat lu. Apa jadinya ya orang-orang kayak gini? Main Dota. Hah? Maksud lo orang-orang ML itu kalau main Dota cupu gitu atau bagaimana maksud lo? Lo, gue tau lo player Dota. Dota itu kan juga game MOBA ya, dan lebih rumit dari ML. Tapi ya biasa aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Anjir, aneh banget dilihat. Nice, mati Hanzo-nya. Kan, kebiasaan. Oke, okay. Nice.
Mania? Aduh, gak bisa. Diambil lagi guys Lordnya. Yang mana ini guys? Lord kita diambil lagi nih. Hanzo-nya kan. Lancelotnya mati duluan guys. Kayak mana ini? Gak sabaran banget ya. Gue lagi dibawa. Hanzo-nya padahal mati loh Hanzo-nya sama gue. Lancelotnya nih aneh. Sebenarnya mudah itu main ML. Maksudnya gampang-gampang. Buset, kelas banget Hanabi-nya guys. Ya ada bang, gue mah diam aja sih, gue mah nyimak aja. Benar kata R7, kalau udah main MOBA lain, main ML tuh mudah. Emang ada ya R7 ngomong kayak gitu ya? Gue nggak terlalu tahu sih guys, cuman kayaknya yang dimaksud tuh mudah, bukan gampang main menang terus gitu, nggak sih? Lu kira main ML bisa win streak tuh gampang apa? Siapa lagi kalau bukan aku? Tate. Oke, kita bantu. Fokus. Nice. Bisa enggak sih? Tapi kayaknya agak susah sih guys kalau yang sekarang. Tapi musuhnya mati dua loh. Aduh, ini agak susah sih ya guys. N-nya ada Edgeborg. Edgeborg-nya high ground. Aduh. Ya udah, kita tunggu Lord lagi lah ya guys. Mau diapain? Ngapain sih, Edge? Kasihan banget Hanzo-nya, ya ampun. Dia lembek banget, berani banget dia keluar-keluar turret. Ini dapat sih, ini harusnya ya Lord ya. Ini kalau nggak dapat lagi nih, suren gue asli. Aduh, hai. Dua Lord gedenya diambil loh sama musuh, bayangin. Aduh, ini MM-nya ngapain sih di bawah? Padahal dia MM belum ngapain coba nge-push. Kalau bisa N sih nggak masalah ya, tapi Lord-nya nih gimana guys dapatinnya? Ya ampun, ini gue lemes banget sudah ya. Ya ampun, kayak gini banget. Menang nggak? Ini kalau nggak dapat Lord-nya ini betul-betul dah. Kalau ada. Ya. Yep. Itu kalau dipaksa itu dapat sih guys tadi, seriusan dah. Cuman penakut guys kalau udahnya, padahal darahnya full loh. Padahal kalau dipaksa sebentar itu dapat itu base-nya. Ya ampun. Kalau di Dota MM masih bisa. Aha. Walaupun jungler-nya hancur. Tau lah. Iya dah bang, lo MM kan, lo gendong dah musuhnya, gendong dah. Kalau bisa, ini gue juga pusing ini. Ini kalau kalah benar-benar dah guys, seriusan dah. Aduh, sabar. Kita fokus guys, fokus. Bentar, ini kita ambil mid-nya aja. Aduh. Ini kalau udahnya jago dikit aja, ini kita bisa sih menang guys. Terus si Valen yang gak blunder terus. Ntar fokus ke Hanabi sih, karena emang musuh kan. Kalau udahnya dari tadi nggak ada gue lihat ulti Hanabi kayak gitu, kayak masuk war. Aduh, hai, ya ampun, susah banget loh. musuhnya dapat sekali Lord itu kan, terus bisa langsung end loh. Ya ampun, gini amat main ML, ya Allah.
stres banget juga. Gak stres sih, cuman kesel banget, jengkel gak sih? Kalian tuh udah kill 28 ya. Gue tuh udah kill 28 tapi tetap aja kalah gitu loh. MMR gue lagi. Ya Allah. Ya udahlah ya guys. Makasih semua yang udah nonton sampai akhir. Kita akan pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kita akan bertemu lagi di next content. See you next time. Bye-bye.